subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Kemudian bunyikan loncengnya, pilih tulisan yang semua. Halo guys, kembali lagi ya guys di Mutiara Bisnis Channel. Oke oh guys, kalau bicara soal tanaman keladi kayaknya ndak ada habisnya. Soalnya jenis tanaman keladi itu bermacam-macam, sangat banyak sekali ya guys. Nah, ke, untuk kali ini saya akan berbagi video mengenai jenis keladi yang paling langka dan unik yang bahkan tidak jarang orang yang punya atau masih sangat langka sekali oke keladi apa kira-kira yuk kita lihat ini contoh-contoh macam-macam keladi guys yuk ini juga macam-macam keladi masih kecil-kecil ya guys ini aja lagi. Oke okay guys, ini dia. Ini merupakan jenis keladi yang paling langka dan unik. Bahkan ketika kemarin saya coba tanya eh, di forum yang inbox saya, bahkan yang tanya untuk sekedar mau beli itu sangat banyak sekali. Sekilas info ya guys, ini sudah ditanam kurang lebih satu setengah tahun lamanya. Kemarin itu bibitnya masih kecil sekali, ketika tanaman keladi belum tenar. Nah, waktu itu dibeli eh, kecil itu dulu, dapat lupa saya harganya. Setelah ditanam satu setengah tahun, coba hitung ada berapa daunnya 1 2 3 4 5 dan 6 yang masih kuncup satu setengah tahun masih enam tangkai daun guys Coba bayangkan kira-kira perkembangannya bagaimana perkembangannya sangat lambat sekali guys bahkan anakannya pun juga belum ada sama sekali ini sudah satu setengah tahun nah keunggulan Keladi ini dibandingkan keladi keladi yang lainnya seperti keladi wayang ataupun keladi yang lainnya keladi mungkin keladi Thailand yang merah merona itu e, jenis keladi ini sangat jarang dimiliki bahkan susah ditemui ya guys nah seperti ini ya coba kita amati kelihatan jelas kan video saya nah apa sih keistimewaannya guys? kok bisa dibilang keladi ini langka dan unik? coba kita lihat baliknya daunnya guys. nah, nah di setiap balik daun tanaman keladi ini memiliki uh, daun kecil ya guys. seperti ini coba kita lihat. nah ini namanya keladi worton. nah kita lihat. Semakin besar daunnya, semakin banyak uh, apa bunga? Oh, maaf, daun kecil di balik daunnya ya, guys. Ini dinamakan dengan keladi worton Keladi worton ini merupakan keladi yang paling sulit ditemukan atau paling uh, langka ya, istilahnya kita bisa dibilang paling langka. Bahkan kemarin yang inbox saya itu sampai uh, Bilang Mas, saya beli minta harga berapa, saya nyarah masnya, mau dihargai berapa. Karena ini sangat langka sekali ya, tanaman keladi worton ini. Dia uniknya di balik daunnya punya daun kecil-kecil seperti ini. Semakin besar daunnya tentu akan semakin banyak daun kecilnya. Ini salah satu ciri khas dari keladi worton, guys nah coba bayangkan guys seperti ini ya kalau kalian penghobi keladi tentu e, sudah mendengar kan keladi worton itu e, seperti apa tapi mungkin teman-teman masih jarang yang tahu penampakannya keladi worton nah ini penampakan keladi worton nah, Bagaimana cara penanamannya Untuk penanaman keladi worton ini Kemarin sama seperti keladi-keladi yang umumnya ya Kita menggunakan media tanah Kemudian pupuk kandang Dengan menggunakan pupuk e, kambing ya Pupuk organik dari kotoran kambing Kemudian kita campur dengan sekam Cuma sekamnya ini tidak dibakar Kemudian kita tanam Karakternya tanaman keladi ini tidak suka e, apa banyak air ya. Jadi kalau banyak air akan membusuk. Dia juga nggak suka suhu panas yang tinggi. Jadi cukup e, di mungkin ada beberapa waktu ditempatkan e, di sinar matahari, tapi tidak larut terus menerus di bawah sinar matahari. Nah seperti ini ya. Ini sangat langka dan jarang yang punya untuk keladi worton. Nah ini penampakan keladi worton. Teman-teman yang tahu mungkin yang banyak dijual itu keladi wayang, kemudian keladi thailand. Tapi spesies inilah yang bisa dibilang paling langka ya keladi wortonnya seperti ini. Ciri khas utamanya yaitu eh, seperti umumnya keladi yang Bentar, saya terangkan. Nah, di sisi daunnya melingkar itu berwarna hijau, hijau terang. Kemudian, urat-urat uh, daunnya akan kelihatan jelas seperti ini. Ini memiliki warna uh, merah keunguan, uh, apa ya, seperti merah keunguan. Ya, kalau menurut saya, merah keunguan ini kemudian. Di sela-selanya memiliki titik-titik yang bercorak putih keunguan atau kemerahan Seperti ini Coba. Kelihatan kan jelas Nah Warnanya seperti ini guys Untuk daunnya ciri-ciri khas Keladi wortonya Nah ini daun yang sudah tua warna putihnya makin campur dengan warna yang e, merah keunguan. Nah, seperti ini. Kemudian yang muda seperti ini, merahnya menyala, terang banget. Coba kita cek. Cuma kemarin tidak bisa besar ya ini daunnya. Merahnya sangat pekat. Kemudian putihnya terang, hijaunya sisi-sisinya hijau sekali ya terang sekali ya seperti ini ini bung oh daun yang paling tua daun pertama ketika saya beli pertama itu muncul tunas ya ini jadinya warnanya makin tua makin kehijauan ya banyak hijaunya ini ciri khas Cloudy water dan yang paling tidak di bisa dibohongi untuk Cloudy water yaitu di baliknya daun punya daun tumbuh daun kecil-kecil ini ciri khas eh, keladi wortel warna daun kecil-kecilnya juga merah keunguan dengan bintik-bintik seperti ini tangkainya nah ini penampakan jarak jauh keladi wortelnya bisa teman-teman saksikan bagaimana eh, Apakah teman-teman sudah punya untuk keladi ini? Nah, yang saya herankan selama satu tahun setengah, itu dia belum punya anakan ya, masih induk awalnya. Jadi, untuk perkembangannya, sebenarnya ini bisa dibilang subur, dilihat dari daunnya kelihatan subur. Tapi, kenapa kalau tidak punya, eh, tidak muncul anakan? Inilah yang membuat jenis keladi warton ini menjadi keladi yang langka untuk perkembangannya sangat jarang. Nah mungkin teman-teman punya koleksi lain eh, keladi yang baru jenis baru yang belum pernah booming mungkin silahkan bisa disampaikan ke saya video nanti juga mungkin bisa disampaikan ke saya bisa saja upload di YouTube ini supaya nanti macam-macam e, keladi itu bisa dikenal oleh teman-teman penghobi tanaman hias atau penghobi bunga. Jadi tujuannya apa untuk video ini yaitu untuk memberitahu e, memberikan informasi kepada teman-teman, bagikan pengalaman, mungkin sharing supaya jenis-jenis uh, keladi juga banyak dikenal masyarakat tidak hanya keladi wayang saja yang saat ini lagi booming tapi keladi warden pun tidak kalah menarik cuma itu jenisnya masih sangat langka untuk dimiliki ya untuk dikembang ya ini saja satu tahun setengah belum punya anakan atau belum punya tunas yang baru nah mungkin sekilas video saya mengenai keladi worton maaf videonya ya semua ini saja karena masih punya satu pot saja tidak beranak-anak ini keladi wortonnya semoga memberikan manfaat dan pengetahuan baru bagi teman-teman oke sekian saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap saksikan mutiara bisnis channel jangan lupa like comment dan subscribe